ya teman-teman untuk panen-panen buah nipon. Saya ini sedang berada di depan rumah Ingrid, jadi saya mau masuk ke dalam, jadi mau kita panen-panen buah nipon. Musim gugur udah mulai habis dan menuju musim dingin teman-teman, dan ini pohon cantik sekali ya teman-teman, nih berwarna merah seperti ini. Tuh lihat, ini kita liatin dulu bagaimana rontoknya dedaunan dan warnanya merah. Wow, ini cantik sekali. Tuh, ini cantik sekali ya. Wow, cantik sekali nih teman-teman, daunnya berwarna merah seperti ini ketika sudah menjelang musim dingin, berwarna cantik. Oke teman-teman, biar tidak berlama-lama saya mau masuk ke dalam, jadi nanti saya terangkan bagaimana buah nipon itu. Untuk lebih lanjutnya kita masuk ke dalam, ke rumah Ingrid. Banyak apelnya teman-teman, tuh berserak sayang ya. Oh, ini tuan, wow, ini masih banyak juga nih apel. Wow, keren nih, masih banyak juga nih apel. Wow, apelnya banyak teman-teman, masih ada apel. Ini situasi di rumah Ingrid teman-teman, kita lihat situasi di musim dingin seperti ini. Situasinya ini daun-daunan sudah mulai mengering. Ini bunga ya, kalau musim panas ini bunganya indah sekali, tapi sudah mulai seperti ini musim dingin, musim menjelang musim dingin teman-teman. Ini juga nih pohon apel sudah seperti ini, suasana seperti ini. Suasana rumah Ingrid seperti ini. Hai Ingrid. Ini taruh dulu. Tak semika. Ya. Plocka. Nipon. Det heter Rungs... Vad skrev jag till dig? Roship. Hips. Roship. Jadi hari ini teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk panen. Kalau di sini namanya buah nipon, kalau bahasa Inggrisnya adalah roship. Jadi kita lanjut aja sambil melihat buah niponnya, karena buah niponnya ini sangat bermanfaat sekali dan banyak mengandung vitamin C. Nikel, vitamin C, inoculer, vitamin C. Ya, sangat banyak vitamin C. Jadi oke, okay. Nipon. Jadi bagus untuk kesehatan dan juga menyembuhkan yang sakit-sakit, kurang vitamin C mungkin ya. Pokoknya banyak manfaatnya untuk kekebalan tubuh kita. Oke, okay, kita. Jag tror att du måste du kan prova dem. Aha. Måste använda den? Ja, det är lite problem. Och kanske faktiskt en liten sax. Aha. Jadi harus pakai handscar. Oke, okay. Wah. Ini yang mau apa? Silahkan yang mau apel, banyak apel. Ini masih ada apel, wih, apelnya ini menguning nih, merah, kuning, ini apel nih. Oke, kita mulai aja teman-teman. Oh, Jen, Miku, Jen. Nih teman-teman, ini buah nipponnya. Liatin dulu pipisa, tuh. Ini buah nipponnya. Jadi buah nipponnya seperti ini. Oh. Jadi ini teman-teman, buah nipon ini jadi banyak mengandung vitamin C. Jadi banyak, selain mengandung vitamin C, banyak mengandung vitamin lainnya. Jadi teman-teman, ini nipon ini dikatakan juga ini buah langka ya. Ini biasanya diolah menjadi sirup
sirup atau juga sebagai apa ya, marmalade atau selai dan sirup. Tapi biasa saya kalau makan yang udah berbentuk sirup, teman-teman. Kalau di sini ada dijual ya di toko di sini, supermarket Swedia, dijual udah berbentuk seperti sirup. Biasanya saya meminum sirupnya dicampur dengan krim. Wah, enak banget, teman-teman. Di sini mungkin hanya di Swedia aja ya, di negara lain saya kurang tahu ada atau enggak. Termasuk langka ini buah ini, teman-teman, tapi banyak berkhasiat. Oke, dilanjut aja. Ini kayak tangkil ya, teman-teman, bentuknya kayak tangkil, tapi kan ini warnanya berbeda, bentuknya seperti tangkil. Jadi pohonnya berduri ini Energesomar porus dan komar blomo. Kanske det rosa blommor ya. Ja. Vad heter det? Nyponrosor helt enkelt. Ja. Jadi waktu yang nonton video saya dulu ya, ketika musim panas, ini kan bunganya cantik sekali, ini berbunga, teman-teman. Jadi sebelum berbuah, berbunga dulu, bunganya cantik sekali. Tonton video saya sebelumnya nih, teman-teman, cantik sekali bunganya. Kemudian setelah berbunga baru berbuah. Jadi cantik kali ini bunganya, teman-teman. Nih seperti punya Ingrid. Jaketnya berduri-duri, teman-teman, berduri, jadinya pantas ya, harus pakai duri. Ya duri. Ya, ya, betul. Duri. Aduh. Banyak nih, teman-teman. Men det är också så här att det här fullfröna där, det är ju både frön och det här, det är lite hår. Och håret, det kan klia väldigt. Håret? Det är lite små hår. Åh, här hår. Åh, det där. Men det kan klia väldigt mycket, så man ska ta bort det här, va, på. Det finns två sätt att ta bort. Jadi di dalamnya itu, teman-teman, ada bulu-bulunya juga. Jadi bulu-bulunya katanya harus dibuang juga karena gatal. Om äta den klia i här. No, ja, kanske, men om du vet hur får i munnen och så. I munnen. Man ska ta bort, man vill inte äta det så. Jadi ada bulu-bulunya di dalamnya ini, jadi harus dibuang juga, buang bulu dan bijinya, teman-teman. Ini tuh teman-teman, seperti ini tuh, ini pohon tuh bagus ya, kayak kalau dekorasi nih bagus, dekorahun tuh. Dia jadi ini tuh. Ya. Sini. Betul, teman-teman. Ini di sebelah sana juga ada. Kita ke sebelah sana juga. Ingrid. Bari ini warnanya lebih merah, teman-teman. Kalau ini lebih kepada orange ya. Orange, kalau ini berwarna merah nih, cantik sekali. Wow. Cantik nih untuk aksesoris. For aksesoris ya, tadi bro. Teman-teman. Penuh itu satu gini. Penuh tuh. Jatuhan sayang. Tuh, teman-teman, seperti ini kita. Ya. Pokoknya seperti ini, tinggal dibersihkan ini. Wah, indah kali ini. Wow. Ini sih mami. Nah,
yoga bara listegrad. Oh iya, beli bara paserader. Nari yog plomunera main into yog into ploka. Ini pertama kali saya panen ini teman-teman, panen nipon. Videoin panen nipon pertama kali teman-teman. Det har varit så mycket faktiskt. Det är otroligt mycket av allt. Ini teman-teman. Ini dan lite-lite small ya. Ini agak-agak kecil teman-teman. Beda dengan yang tadi ya. Man kan äta alla nypon i Sverige går att äta. Det finns runda. Yang ini agak-agak kecil. Tuh, berbeda dengan yang ini. Agak besar. Oh, ini kita potong dulu nih. Ini nih dekorasi juga buat dekorasi nih. Ya, sama nih dengan jaket saya. Regar hair. Oh cantik nih teman-teman, buat dekorasi lah. Wow, ini cantik kali tuh teman-teman tuh. Oh cantik ya banyak. Nah, oh kita gunting. Saya pakai gunting lebih mudah. Det är ju de där höga gula blommorna som vi tog på. De heter jordets sockor. Wow. De har jag satt upp nu. Och det blir sockor. Wow. Indah kali nih. Ini digunting teman-teman. Jatuhan pula ke bawah. Berduri-duri teman-teman nih. Tuh. Bisa juga gini, langsung aja gini nih teman-teman tuh. Nih segini teman-teman tuh, banyak, masih banyak. Oh. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita lanjut duduk. Kita lanjut duduk teman-teman di sana sambil duduk. Oke, di puseta. Puseta her. Lägger dem här i ugnen. Ja, i ugnen. Och torkar. Tar bort snara? Ja. Ja, gitu. Och det kan man också göra. Jag tänkte... Så de torkar i ugnen kanske
Nanti malam opera. Men koka ini rebus. Så jag ska prova båda. Aha. Itu. Jadi ini seperti caranya ini tadi dibelah dua, bisa juga dibelah dua nih. Kamenrit ini dibelah dua, terus nanti di oven teman-teman. Juga cara lain, dia direbus teman-teman. Kalau direbus dia dibuang ujungnya aja. Buang ujungnya ini aja nih. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Lihat tuh. Jadi kalau yang untuk direbus, nih yang untuk direbus ini, jadi ujung-ujungnya aja dibuang gini tuh, dipotong tuh. Potong seperti ini. Tuh, masukin sini. Nih, masukin seperti ini tuh. Tuh. Gini tuh, teman-teman tuh. Ini tuh. Jadi ujung-ujungnya aja yang dibuang. Tuh, seperti ini ya, teman-teman tuh. Jadi nih, gini nih. Seperti tangkil ya. Bentuknya seperti tangkil. Nah, ini yang kalau yang ini dibelah-belah aja nih teman-teman, dibelah-belah seperti ini. Kita coba untuk dimasak biar teman-teman tahu ya. Nah, ini enggak semuanya karena kalau semuanya lama, kita coba dulu ini. Ini direbus dulu, yang ini mau direbus. Mau direbus dulu teman-teman, terus kalau yang ini mau di oven. Jadi kita ke dalam mau merebus dulu ini. Bagaimana hasilnya ya teman-teman yang tertarik dilanjut? Ibu Sata, Bu In. Pigulin. Kita ke dalam. Ini masih banyak nih teman-teman, tapi nggak semuanya. Siap-siap kita mau masukin, coba yang di oven dulu. Sedikit. Tuh teman-teman, masukin ke dalam oven. How many degree? 20. How many minute? En timme. Jadi teman-teman, kalau yang di dalam oven, dia di oven selama 1 jam. Lama juga teman-teman. Kanske 30 minuter. Så här att man kan mixa den så här. Och sen sila också, ta bort frön. För fröna är liksom hårda och de kommer inte gå sönder. De flippar. Ja, det är apa? Direbus selama 30 menit sampai lunak teman-teman. Yang di oven itu 1 jam, jadi 1 jam 50 degree. 50 degree apa tuh? Kepanasannya. Pokoknya 50 degree lah, 50 20 degree. Oh. 50 saya. Ya. Oke, dilanjut. Nanti saya tunjukin setelah hasilnya seperti apa. Jadi kalau di dalam oven, jadi ovennya harus dibuka sedikit biar airnya keluar gitu. Uap airnya keluar teman-teman, jadi harus dibuka dikit gitu. Gitulah teman-teman. Bisa marmelade. Marmelade. Oke, saya tunjukin juga marmelade yang sudah jadi teman-teman, biar cepatnya juga. Saya tunjukin marmelade yang sudah jadi. Ini. Ini nipon marmelat. Jag får du smaka på lite här sen. Tuh, ini. Det, teman-teman. Tuh. Seperti ini.
Jadi ini yang sudah jadi, jam yang sudah jadi seperti ini teman-teman, jam dari buah rose hip ini. Kalau di sini namanya nipon. Tuh Ingrid perupa. Ingrid ini nyuapin saya deh. Oke, tak. Pedikot. Ya, ada kok. Enak banget teman-teman, rasanya kayak apa ya? Kayak srikaya. Srikaya. Indonesia have Detin Har Detin Harbrook hater srikaya. Dan little rikadan sama medis srikaya. Jadi saya bilang ke Ingrid ini rasanya seperti srikaya, teman-teman. Jadi rasanya kayak srikaya, itu enak. Kan du också smaka. Banyak yang harus dicoba nih. Teman-teman, apel yang sudah dikeringkan. Sambil nunggu itu, sambil nunggu rebus-rebus ini kita tunjukin apel yang sudah dikering. Oh, karta. Det var ganska bra faktiskt med de här. Och nu hoppas jag att de kan hänga där då. Jag har med skal, för skal är bra. Aha, yes, är du duktig. Okay, yes, teman-teman, ini tuh. Ini apel dari kebun Ingrid, teman-teman, dikeringkan. Men den ska bli lång tid. Kanske 2 veckor. Jadi hasil daripada ini keripik apel teman-teman dari Mika, Duhar Mika. Oh, ini teman-teman nih. Wow. Wow. Det är fint. Ini dijual mahal. Bas, ngomong lupa pula. Dan omsetnya dan Felidin Felidin omsetnya bukan owner bisnis nih. Jag vill ju ta från Albanien för de gör där massor och de säljer billigt. Ja, Ingrid, du måste ha som portfolio. Det är mycket tillstånd för att sälja mat i Sverige. Jättemycket tillstånd. Oh. Du vet, det måste vara perfekt. Ini apel yang dikeringkan. Kalau buka bisnis di sini banyak sekali peraturannya teman-teman. Jadi agak-agak susah teman-teman kalau berbisnis. Lebih baik kita makan aja lah. Diproba. Ya, det är gott. Dicoba. Det är bra, man kan ha med sig ut som mellanmål. Enak. Ja, det är jättebra. Det är gott, enak banget. Ingrid, äta lah. Tack så mycket. Men per i lång tid. Det är ju då förstås den röda. Lite fulare. Nästa buah nih, teman-teman. Oke lah, dilanjut teman-teman, nunggu itu mau di mixer teman-teman biar lebih cepat, mau di mixer sama Ingrid, mau di mixer aja biar cepat lembut. Det är första gången vi gör det här, får du förklara lite. Så fint. Ja. Så, vi ska prova om det blir det. Wow, och de säger att det här som blir kvar, man kan torka det också i ugnen och ha det som te. Jag tror marulet är den det kokar såna där marulet. Det är jag som har så fint.
Okej, nu har vi visat lite grann. Precis. Vi ska ha en större. Ja, klart. Mm. Så blir det. Så funkar nybörjarsoppa. Så det här ska jag smaka på nu. Ska smaka med. Jadi ini teman-teman, jadi lebih mudah ya kalau direbus, dia gampang, nggak usah dibuang-buang dalamnya, langsung tersaring di sini, jadi lebih mudahnya direbus. Ini bentuknya warnanya seperti tomat jadinya teman-teman. Nah ini jadi hasilnya seperti ini. Wow, kita coba. Ya, sedikit asam. Tapi enak. Agak sedikit asam, dikit aja asamnya, tapi enak banget kalau dikasih sedikit little sugar. Sedikit gula teman-teman, sama dikasih krim, wah enak sedap. Jadi ini lebih mudahnya seperti ini teman-teman, direbus aja seperti tadi ya, kemudian di ini alat untuk memerasnya ini, jadi langsung seperti ini nih teman-teman. Ini dilihatin lagi hasilnya. Vi kommer att bli duktigare på det här så. Vi ska visa dem här också. Kita tunjukin juga yang di oven. Oh, yang di oven. Lite. Jag tror att en oven lite svårt. Så alltså, det kommer torka. Det får vara här en timme eller lite grann. Jag tror det blir bra. Lite. Nu är det klart tror jag. Finns det nog inget mer att visa. Nej, den är inte klar. Den måste klara. Ja, jadi seperti itu teman-teman. Kalau sepertinya lebih mudah direbus seperti ini ya, teman-teman. Lebih praktis dan juga lebih mudah daripada di oven. Di oven belum selesai ini teman-teman. 1 jam itu lama. Oh ya, ini saya mau bilang ini tadi yang untuk apel ini, dia ingredient ini diiris-iris aja ya, iris-iris kemudian dikeringkan seperti ini, dipanggang seperti sate ini yang tadi ya, yang saya belum jelaskan yang untuk apel ini. Dan ini untuk nippon sopanya seperti ini ya, seperti yang tadi saya udah tunjukin. Ada kelar? Oke. Oke lah teman-teman, kayaknya udah cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton video saya sampai tuntas. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Salam hangat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Maybe you want to say something? Thank you for watching, welcome back. This was the first time with the rose hips. Ya, jadi ini pertama kali teman-teman kita buat nippon soppa ini pertama kali. Ya, sukses juga nih teman-teman, enak hasilnya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya sampai tuntas. Salam hangat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Oke, bye-bye. Bye-bye.